Untuk berita hari ini di Banews, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairi Fitri. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Tawau berjaya menahan sebuah bot jongkong yang disyaki telah melakukan kesalahan di sekitar perairan Tawau pada Selasa. Pengarah Zon Maritim Tawau, Kapten Maritim Siva Kumar anak lelaki Vengada Salam berkata bot ronda Zon Maritim Tawau yang menjalankan rondaan dan pemeriksaan rutin di sekitar kawasan tanggungjawab telah menahan bot jongkong tanpa nombor pendaftaran itu pada jam lebih kurang 8.15 malam. Semasa ditahan, bot jongkong itu sedang melakukan aktiviti menangkap ikan. Pemeriksaan awal mendapati terdapat seorang juragan lelaki dewasa dan dua awak-awak lelaki dewasa disyaki warga Indonesia berusia di antara 54 sehingga 61 tahun berada dalam bot berkenaan. Kesemua yang diperiksa juga gagal mengemukakan sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Pemeriksaan lanjut mendapati terdapat kira-kira 100 kilogram ikan campur dan 20 gulung pukat dalam bot jongkong berkenaan. Kesemua yang ditahan termasuk bot jongkong dan satu unit enjin sangkut Yamaha 15 kuasa kuda dirampas dan seterusnya diiring masuk ke jeti Zon Maritim Tawau untuk siasatan lanjut di bawah Akta Imigresen 1959 dan 1963. Saya Khairi Fitri di Banews. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan kepada kami dengan tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.